ada coklat eh. Ni coklat barrel. Okey, ni ada satu cawan minyak. Nanti kita potong. Ha, coklat ni opah dah guna dah separuh. Jadi ada lagi separuh. Ha, kita buat je lah coklat ni kan. Ada dua bar lagi. Ha, satu tu dia panggil satu bar. Ha, nak tahu sukatan dia kan. Tu orang panggil satu bar. Ha, tu dua bar. Dua keping lah. Dalam satu pack tu ada empat bar ya. Empat keping. Ha, ini masa opah beli dulu ni. Satu pack tu dalam RM15 lebih. Tapi sekarang tak tahulah, dah lama tak beli coklat kan. Ha, sekarang barang kan semua mahal. Ha, tahun ni kuih raya pun barang-barang semua mahal. Buttercup lagi mahal. Ha, kalau kita potong kecil-kecil ni, dia senang nak cair. Kalau kita ubus ketul tu, lambatlah cairnya kan. Ha, caranya kalau nak cairkan coklat dulu pun, letak minyak kemudian pun boleh. Ha, nak masak dua-dua sekali pun boleh. Nanti kalau kurang minyak, kita tambah lagi. Okay, air dah mendidih ya. Ini tadi ya coklat dia. Ha, ni. Ni boleh dimakan dengan roti ya. Ha. Ni boleh tahan lama. Okey, opah saja nak try makan dengan roti ni. Sekali-sekala boleh lah, selalu-selalu manis-manis ni tak bagus lah kan. Ada kencing manis pula. Tapi kalau kita teringin nak makan, kita makan je lah. Haa. Yang jiruh tu? Dekat meja tu tak ada. Oh, yang dekat meja tak ada. Yang jiruh tu ada? Ada. Tak apalah, ada salah satu. Untuk beli air tu lah. Ha, dah ada. Dah ada. Mana? Dah ada ke yang panjang tu? Yang panjang kan tiga. Oh, ada lah. Ini untuk ni apa ni? Ini untuk gambar ni yang panjang. Coklat ni selalu orang buat. Untuk cokoja. Maksudnya, beli bubble rice di sangai. Bubble rice tu dah rangup dah. Bagi sejuk dulu. Atau kita tuang apa? Kita bubur dalam bekas kecil-kecil kan. Lepas weh. Atau kita tuang coklat ni. Ha, jadi cokoja. Budak-budak suka makan. Nanti raya boleh lah buat cokoja. Ha, nanti kalau opah buat cukup je, opah buat video. Ha, video lama tu opah ada buat dah. Tapi dah lama sangat lah kot. Cara buat coklat pun opah dah buat video dah.